Okey, apa perasaan bila Anna Sara hidup dia memakan hari ini dinaikkan? I would say that this is a great news because I myself rely on allowance, and our PM today has definitely gave a surprise to most of us. Saya belajar di sini, German Malaysia Institute, diploma in Creative Multimedia, also known as CRM. Saya sekarang SEM 5. Okay, aku dapat naik kenaikan allowance. Aku dapat mereka membantu. Ya, sangat membantu. Sebab saya pun guna allowance hari hidup. Dengan dalam keadaan ekonomi sekarang, agak membebankan lah kalau kita punya allowance kekal dalam kami tahap yang sama je. Tetapi pengumuman dari Perdana Menteri kita memberi kejutan kepada semua. Dengan kejutan ini adalah kita boleh terima. Okay, dengan keadaan kenaikan itu, adakah puas hati atau tidak sebagai pelajar? Puas hati, sangat puas hati. Jadi sebelum ni ada kesusahan tak yang dialami untuk allowance? Ya, sebelum ni ada kesusahan tak? Nak makan ke, nak beli barang ke? Itu adalah biasa sebagai pelajar. Tetapi dengan keadaan ekonomi sekarang, kita pun akan merasakan beban tu lebih sikit lah. Tetapi yalah, saya pun tak ada expectation yang pengumuman ni akan datang. Kami anggap ini event. Dengan PM kita datang, okay, great publicity for GMI, right? But now that our PM has announced something as great as an allowance raise, I consider this a welcome surprise. Thank you, PM. Okay. Okay, nama Ahmad Mohsin bin Ahmad Nasaruddin. SEM 5 dari Diploma in Network Security. Okay, apa pandangan awak menaik kenaikan allowance pada terkejut tak? Apa dia? Pandangan awak menaik kenaikan allowance. Pandangan saya, bagi saya, saya berasa amat prihatin kepada pihak MARA dan pihak kerajaan. Sebab apa? Sebab dengan inflasi yang semakin meningkat, kita sebagai pelajar juga memerlukan sara hidup yang juga meningkat setara dengan peningkatan inflasi supaya kita dapat survive untuk beli makanan dan sebagainya. Sebagai PP, ada tak peluang-peluangan daripada pelajar-pelajar yang lain pada awak lihat sendiri, ada tak kesusahan sebelum ni? Macam mereka tak cukup makan ke dari ruangan ke, nak buka, ada tak masalah luahan? Dia tu memang ada. Tapi kita sebagai pelajar, kita kena faham duit kita tak banyak, jadi kita kena kurangkan kita punya perbelanjaan dekat benda-benda yang tak sepatutnya. Benda-benda materialistik. Jadi dekat sini supaya kita kurangkan dekat situ supaya kita boleh lebihkan pada kita punya kos sara hidup untuk kita makan, untuk kita minum dan sebagainya. So dengan lawan ni awak akan sentiasa berjimat cermat lah. InsyaAllah, InsyaAllah berjimat cermat lah. Okay, sedikit ucapan terima kasih lah kepada kerajaan. Okay, insyaAllah. Terima kasih PM. Okay. Untuk banyak ke? Setakat ni student diploma semua terima 670. Kecuali student gap. Student gap banyak 400 lebih sahaja. Tapi mungkin dia akan banyak pada student gap lah, sebab sekarang diorang naikkan minimum 650. So student gap mungkin akan dapat that opportunity untuk diorang makan makanan yang lebih berkhasiat lah. Kenaikan tu lebih RM200 lah. Lebih 200. Kalau ikutkan apa yang diorang bagi penerangan tadi, lebih 200 lah. Pengumuman yang Perdana Menteri beritahu dia tentang ESS tadi amat membantu kami sebagai pelajar kerana dapat mengurangkan bebanan pelajar untuk RBTA dan RTS bawah Tejak Amara. Kerana ia dinaikkan sebanyak minimum RM650 dan maksimum sebanyak RM900. Dan saya dapat Tajuk Amara ni since SEM 2 diploma. And sehinggalah sekarang saya sambung degree. And untuk degree saya still tidak dapat lagi untuk apply MARA kerana MARA belum buka lagi dia punya apply. Kenaikan ni membantu tak? Naikkan
kenaikan untuk sekarang ni memang berpatutan lah. Sebab sebelum ni untuk diploma kami dapat sebanyak 500 saja, dan kenaikan 60 ni kira berpatutan. Terima kasih Mara, terima kasih PM.